Halo guys, selamat siang. Saya Mot Satria Wulang, sedang berada di Jati Jagat Kehidupan Puisi. Hari ini adalah hari pembukaan di mana Umbu Festival digelar di tahun 2023, yaitu hari pertama tanggal 6 Agustus, Lomba Baca Puisi Sebali. Bersama saya sudah ada OB Marzuki. Gimana OB untuk acara ini, Be? Iya. Pak Umbu, gimana sosok Pak Umbu? Menginspirasimu. Waduh. OB nggak siap dengan pertanyaannya. Udah, tidak perlu dibicarakan sebenarnya. Yeah. Karena Umbu itu sudah cukup besar. Pendalaman terhadap spiritual hidup itu sudah sangat dalam, dan sampai saat ini pun yang mengakui murid itu sebenarnya sulit dan memang tidak pernah untuk menjadi dirinya sendiri. Oke. Okay. Jadi Umbu udah cukup lah, udah selesai. Dia memang sudah jelas sosok yang besar dalam sebuah spiritual hidup. Iya. Yeah. Yang menginspirasi ya tentunya. Yang menginspirasi, ya. Tetapi para murid atau apa juga tidak pernah mendapatkan atau menemukan nilai-nilai yang harus dibangun pada dirinya sendiri. Oke. Okay. Jadi memang kuncinya adalah bagaimana menumbuhkan diri. Seperti OB nih guys di JKP, tanamannya banyak banget nih. Wih. Yeah. Ada Mas Dimas. Aduh, yes. Sedikit dulu antar waktunya 1 menit. Om Dimas, tentang acara Umbu Fest. Keren banget Umbu Fest 2023 yang pertama. Mudah-mudahan lancar, banyak acara. Jadi hadir banyak variasi, banyak variasi programnya. Mochi harus harus support terus. Ini adalah sosok luar biasa guys, kunci dari JKP. Pak Lurah ya nih. Wih, beli Sony nih. Halo, beli Sony. Halo semua. Apa kabar beli Sony? Halo. Oh, ini beli Sony dan Pak GM lagi ngobrol. Kemudian kita keliling dulu guys ya. Nah, ini dia Umbu Fest, yang pembukaan Umbu Fest 2023 di sini. Oh, ini ada adik-adik panitia kah? Oke. Oke, dadah dulu. Alright, sukses selalu JKP dengan program-programnya di masa depan. Bagaimana JKP menjadi satu kantong kesenian yang memberikan ruang kreativitas bagi siapa saja yang ingin tumbuh bersama. Alright, ini dia lukisan. Ini dia baliho acara. Nah, itu Mbak Nunung lagi. Wah, Mbak April. Iya. Nih, bidadari. Ke kiri dikit. Ya, nih guys, lagi. Dan acara Umbu Fest juga banyak sekali programnya ya, tidak hanya lomba baca puisi, akan ada pameran lukisan Inyoman Wirate di Alaya nantinya. Dan juga ada kegiatan yang diadakan beragam komunitas, baik itu yang ada di Jembrana, Mas Nano da Kansas, dan juga yang ada di Lombok. Jadi ini kita adakan selama, diadakan selama sebulan kurang lebih. Ya, ini dia. Nih, Pak. Pak Wirate pelukis. Oke, sampai jumpa dulu. Sukses guys. Dah.